Bristol menjalani laga pekan ke-38 Ligue 1 melawan Fleetwood, Rabu 13 Maret 2024. Pada pertandingan ini, Elkan tampil sejak menit pertama berduet dengan Connor Tyler sebagai bek sentral. Menariknya, bek timnas Indonesia itu berhasil tampil solid di lini pertahanan Bristol. Beberapa penyelamatan krusial juga tercipta oleh Elkan di laga itu. Salah satunya adalah kemunculan Elkan secara tiba-tiba di depan garis gawang yang membuat Jin lawan gagal mencetak gol. Andai saja tak ada Elkan, Bristol pasti sudah menderita kekalahan. Matt Taylor menjelaskan lini belakang merasa bekerja dengan maksimal saat melawan Fleetwood. Mereka sukses mencatatkan clean sheet dan membawa pulang 1 poin dari laga ini. Menurutnya, kiper muda dari lini belakang Bristol tampil dengan sangat baik malam ini. Jadi semoga saja kami bergerak ke arah yang benar. Kami telah bekerja sangat keras pada unit pertahanan dan pola pikir. Serta niat kami untuk menjaga gawang kami tidak kemasukan bola, kata Matt Taylor. Pelatih berusia 42 tahun itu menambahkan bahwa laga ini cukup sulit mereka lewati. Namun, bek Bristol berjuang keras agar mereka tak kemasukan di pertandingan itu. Matt Taylor mengapresiasi clean sheet yang sudah dilakukan oleh anak asuhnya. Saya tahu orang-orang akan melihat Fleetwood sebagai tim yang berada di papan bawah. Namun kami telah tampil sangat bagus sebagai sebuah tim dan cara Connor Tyler bermain di lini belakang. Elkan yang bertahan, Flash, Hoyley, dan juga penjaga gawang, ujarnya. Tyler berharap mereka bisa konsisten untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dia berharap di depan mereka bisa lebih baik dan mampu memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Apalagi Bristol masih memiliki 8 pertandingan sebelum musim ini berakhir. Saya sangat senang dengan bagaimana mereka dilindungi dengan baik oleh lini tengah dan para pemain depan. Tapi disitulah kekurangan kami musim ini. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.